Tapi bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi karena saya akan mengajak Anda untuk belajar bahasa Indonesia di sini. Menarik sekali, karena memang betul sekali. Kalau kita ngomongin tentang bahasa Indonesia yang merupakan salah satu identitas nasional yang berawal dari bahasa Melayu, namun baru diakui ketika Sumpah Pemuda yang menjadi butir ketiga, yaitu yang berbunyi kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, yang juga baru diresmikan sebagai bahasa nasional pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. 71 tahun setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, ternyata perkembangan bahasa Indonesia pun juga bukan hanya digunakan di dalam negeri saja sebagai bahasa nasional, tapi juga dipelajari di sekolah ini. Nah, saat ini saya sedang berada di Rolling Stone Community College yang ada di Perth, Western Australia, untuk melihat seperti apa siswa-siswi di sekolah ini mempelajari bahasa Indonesia. I heard about the school who learn student learning Bahasa Indonesia here. That's correct. All right, tell me about that. Well, Bahasa or Indonesian is one of the languages that we teach in Western Australia as a part of the curriculum. Languages other than English, each school makes a choice as to which language they would like to teach within their school, and it's based upon reflections from the community and other schools in the area, so that we can provide a language that goes all the way through from year one all the way through to year 10. Okay, and what do they learn? Oh, look, they start off with just some simple ideas about culture related to Indonesia. But then after that, they look into simple language, and then they start with conversation as well as the cultures until they're totally integrated into the language of Indonesia. It's really interesting, and I wonder how they learn Bahasa Indonesia. Could you please take us to the class of Bahasa Indonesia? Nah, ini adalah kelas bahasa Indonesia yang ada di sekolah ini. Wow, bahasa Indonesia tentunya dengan bahasa Inggris, dan ada angklung Indonesia banget ini mah. Sehingga saya dulu saya nggak belajar angklung juga sih. Cool. Itu ada gurunya. Langsung sapa. Selamat siang. Nah, ini adalah guru bahasa Indonesia di Rolling Stone Community College. Ada Ibu Dian di sini. Nah, ceritain dulu dong Bu tentang kurikulum bahasa Indonesia yang ada di sekolah. Sebenarnya untuk kurikulum bahasa Indonesia di Australia itu baru 3 minggu yang lalu diterapkan untuk bahasa. Jadi kita sebenarnya belum ada, tapi baru tahun ini, bulan Oktober ini dikeluarkan untuk pengajaran bahasa Indonesia sebagai guideline untuk guru-guru bahasa Indonesia. Kurikulumnya sudah baru ada berarti? Baru ada. Gimana sih Bu antusiasme murid-murid gitu ketika belajar bahasa Indonesia? Antusiasnya mereka sangat antusias, dan dilihat dari karena mereka melihat belajar bahasa Indonesia ternyata tidak hanya belajar bahasanya, tapi culture-nya. Jadi kita introduce bahasa atau pelajaran bahasa dengan budaya. Oh, yang kita keliling kali ya Bu ya? Silakan ini. Show me how to play congklak. I was forgot. You count it? Yeah. In Bahasa Indonesia? Satu, dua, tiga, empat, enam, lima. Lima. Enam. What are you guys doing? Playing Mind Chomclap. Okay. But you know songs? Really song? Oh, what is it? Satu dua tiga bunga. Bunga. Satu tiga delapan sembilan bunga. Sepuluh bunga bunga. Oh.
in one sentence in bahasa Indonesia. Whatever. Senang. Saya senang. Mm-hmm. Senang. Say what? I just slept. Nah, beginilah kelakuan teman-teman saya ya. Oke, kalau gitu. Nah, kalau Katie sama Aaron. Nama-nama bulan Februari? Nama bulan Februari. Oh, oke. And Aaron? Saya tinggal di Rolling Stone. Saya tinggal di Rolling Stone. Saya tinggal di Jakarta. Banyak. Sama-sama, Mbak Shafira. Menarik sekali ya proses belajar mengajar bahasa Indonesia yang ada di sekolah ini. Anda terinspirasi dong untuk lebih mencintai bahasa Indonesia lagi. Thank you so much, Mr. Brooke. You're welcome. And what you want to take me after this? I'll take you to one of our screenings. Uh-huh. What, what kind of screening is it? From our film and TV students. Alrighty. And also about the Okay, let's go there.